Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kini berada di Pasar Pagi ataupun Pasar Bukit Selambau, susulan tular semalam mengenai wartawan Cik yang melaporkan mengenai dengan kes ataupun kedatangan ular sawa di pasar ini, salah sebuah longkang di pasar ini. Dan kita terus bersama dengan adik Muhammad Aziz ketika ini bersama saya untuk menceritakan apa yang berlaku pada pagi semalam, adik. Boleh cerita sikit apa yang berlaku ular tu main dari mana apa semua petang pagi kemarin? Ular tu dia main daripada dia tersesat dan dia terduduk dalam longkang ni. Masa tu kami tuang ayam kat situ dan tengok kenapa longkang tersumbat. Kami ingatkan sampah lekat, rupanya ular sawa batik yang amat-amat besar dan amat-amat dahsyat sekali. Dan kami terus menghubungi APM untuk mendapatkan bantuan. Itu saja. Lepas tu APM main pukul berapa apa semua, anda dapat ambilkan ular tu pukul berapa apa semua, adik boleh cerita sikit? Kami menghubungi APM pada pukul 6 lebih petang dan APM sampai pada pukul 7 setengah malam dan dia menangkap ular tu dengan menggunakan alat khas mereka. Dan ular itu panjang dia 4 meter dan seberat 30 kilo dan APM telah lepaskan ular tu di tempat yang selamat. Tempat selamat tu habitat mereka kan, macam mana? Ada APM terhabang kat adik tak? Ya, habitat mereka lah. Lepas tu adik-adik waktu tu buat apa? Waktu kejadian tu? Duduk tengah buat apa? Waktu kejadian tu, masa tu saya duduk kat rumah tengah buat kerja sekolah dan dapat mesej daripada ayah bahawa ada seekor ular sawa tu dan kami terus datang ke sini dan menghubungi 999 untuk mendapatkan bantuan lah. Lepas tu ular tu adik dapat tahu dari mana? Adik dapat tahu, panggil apa? Ayah abang tadi kan? Adik dapat tahu ular tu duduk kat parit mana? Semua. Boleh tunjuk sikit parit mana ke adik jumpa ular tu ke apa? Saya jumpa parit, ular tu kat parit ni. Dia duduk dalam ni dan tengok kat itu guna toset. Badan dia lah, badan dia macam sawah batik kan. Dia duduk dalam ni lah. Seberat 30 kilo. Waktu tu adik dengan siapa? Waktu main tu dengan kawan-kawan kan? Dengan adik-beradik kan? Dengan siapa kan? Waktu tu saya bersama mak dan adik saya. Lepas tu lalu ni kita nak tahu adik Aziz ni nama penuh, nama apa, umur berapa, sekolah kat mana, adik Aziz boleh cerita sikit? Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Ashraf, umur 12 tahun, sekolah dekat Sekolah Kebangsaan Bukit Selambau. Okey, untuk pengetahuan penonton Astro Awani, penonton laman sosial Astro Awani, Facebook, Instagram dan juga YouTube Astro Awani ketika ini, saya akan bagi peluang kepada adik Aziz untuk melaporkan secara langsung dari pasar pagi Bukit Selambau ini. Kita bersama dengan adik Aziz ketika ini. Silakan adik Aziz buat laporan mengenai pasar ni, adik Aziz. Apa gamat ni, adik? Pasar ni ialah pasar basah yang orang awam selalu main untuk membeli bahan-bahan untuk masak dan membeli bahan-bahan untuk makan ketengah hari lah. Ni adalah pasar dia. Bahagian pertama kita akan jumpa bahagian santan dan bahagian kedua kita ada bahagian sayur ya. Dan bahagian ketiga kita ada apa ni? Kita ada bahagian rempah-rempah dan kayu halba apa semualah. Dan situ adalah kedai sayur mak saya. Ini ya. Ni adalah kedai sayur mak saya dan ini dua meja lah. Sayur mak saya dua meja lah. And then ini adalah bahagian ikan. Bahagian ikan ni lah, ikan laut lah kan. Ada ikan temenung, ikan siakap, ikan kayu, udang dan sebagainya lah. Dan bawah tu sekali adalah tempat proses ayam di mana ada ayam mentah lah, ayam daging untuk orang buat rendang ke goreng ke apa sajalah. Okey, itu saja laporan saya dari Astro Awani. Terima kasih. Cik Lee boleh bercakap? Sudah berapa lama menega macam ni? 8 tahun, 9 tahun dek. Cik Lee baru reja ke dah lama dah? Dah lama juga dek. Okey. Kerja kan, macam ni, macam kerja kat sini macam mana? Best ke tak best ke? Best juga dek. Best tak best tengoklah keadaan ya. Tekor laku-laku, tekor tak laku-laku lah. Okay. Itu saja. Okey, terima kasih. Okay, dan setelah kita telah interview ikan, kita akan interview sayur pula lah. Okay. Okay, Datin Syakila, sila bercakap. Berapa lama dah meniaga sayur macam ni?
Datin, bila dah jadi datin? Dah 12 tahun. 12 tahun ah. Bagaimanakah berniaga? Adakah laku atau tidak laku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki kepada Allah. Okey, sekarang ni kita akan interview Mak Cina, iaitu Mak Long Mazlina Ahmad. Encik Mazlina, sila bercakap. Nak cakap apa tu? Nak tanya orang mana jawab? Ada berapa lama dah berniaga? 4 tahun dah kat sini. 4 tahun. Ramai orang tak? Sejak keluarkannya ni barang naik kan, dah dikurang lah. Dia bercakap bahawa barang sudah naik harga dan kuranglah orang. Selanjutnya kita akan interview Santan pula. Ambillah bangang, ambillah bangang. Berapa tahun dah kerja kat sini? 10 tahun dah. 10 tahun dah. Adakah best? Best. Okay, best lah. Itu saja laporan daripada saya, Muhammad Haziq bin Muhammad Ashraf, TV Astro Awani. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita akan tunjuk tempat kejadian ular sawa tu lah. Ular sawa tu berada di dalam longkang ni. Dia duduk kat bawah ni dan saya tengok dari sini adalah nampak bahagian badan dia lah. Daripada bahagian lubang ni saya nampak badan dia dan kami terus menghubungi APM lah untuk mendapatkan bantuan. Okey, itu saja daripada saya, laporan daripada Muhammad Aziz bin Muhammad Ashraf, Astro Awani. Terima kasih. Okey, itu sebab sikit daripada Adik Haziq menceritakan mengenai dengan kejadian semalam dan juga kita panggil sedikit penerangan secara terperinci mengenai dengan apa yang berlaku sebenarnya, apa yang ada di pasar Bukit Selambau ini. Dan kita boleh panggil Adik Haziq sekali lagi untuk kita tanyakan cita-cita Adik Haziq ke apa ke, boleh mai duduk sini Adik. Okey. Adik, bercita-cita nak jadi apa? Katanya nak jadi tukang masak terkenal katanya. Cita saya nak menjadi chef dan ingin membuka satu bakery di kat manalah, Sungai Petani ke apakah. Dan saya nak jadi chef lah kan, nak buka banyak cawangan dekat Sungai Petani, kat satu dunia lah insyaAllah. Kalau saya berusaha, Alhamdulillah lah. Okey, lepas viral tu apa orang kawan-kawan kenal ke apa, semua orang tak tahu mai jumpa Adik Haziq ke apa semua, apa orang nak kata? Semua orang kalau jumpa saya nak tangkap gambar. Lepas tu kalau pergi sekolah mesti cikgu tanya apa semua. Cikgu tanya pasal macam mana boleh jadi ular sawa apa semua. Dan saya pun bercerita lah. Duk cerita apa kat cikgu? Duk cerita pasal apa? Selalu. Cerita pasal pandai masak ke apa ke, masak apa. Dan kalau ada lebih kek, walk pergi kat cikgu dan cerita pasal ular sawa. Macam tu lah. Memang duk buat kek kan, macam mana adik lu ni? Hari-hari buat. Kalau sehari tak masak tak boleh duduk. Oh, memang kena buat kek hari-hari. Kena buat kak. Apa-apa nama kek tu apa? Apa nama kek? Kadang buat kek, kuih tradisional orang lama-lama, bahulu, lauk-lauk macam cakap tiga rasa, gulai udang, kek marble, kek pisang, kek coklat, kek pandan, kek strawberry dan sebagainya lah. Okey, adik. Terima kasih, adik. Saya nak panggil ayah. Okay. Ayah adik pula, Abang Atan. Okey, ini bersama saya, bapa kepada adik Muhammad Haziq. Abang Atan. Abang Atan boleh cerita sikit macam mana dapat tahu minat Adik Haziq ni sampai boleh up video apa semua, boleh cerita sikit bang? Assalamualaikum, selamat pagi. Dia daripada kecil lagi. Okay. Daripada kecil lagi dia minat memasak. Start daripada umur 2 tahun ke 3 tahun macam tu. Berpunca daripada masa tu kami kerja, kami hantar pergi rumah mengasuh. Kebetulan orang mengasuh dia tu buat karipap untuk apa? Untuk jual kan. Daripada kecil tu dia dah tengok mak ngasuh dia tu dia buat pakai tepung buat ni. Dari situ dia minat sampai ke hari ni. Dari situ dia minat memasak. Tang viral ni, video ni, kami pun tak tahu yang dia buat live. Yang tahu dia minat jenis badan beruniform, bomba, semua dia minat. Kalau kata jalan-jalan pergi Sungai Tani apa, mesti dia minta abah lalu dekat depan balai abah, balai bomba, nak tengok lori bomba. Macam tu. Lepas tu lepas viral mari, apa yang berlaku dalam abang lalu contact kau, orang dah kenal anak abang ke macam mana? Rasa saya pun terkejutlah, viral terlalu cepat dan apa, tak famous sangatlah macam tu kan.
Memang memang sebelum ni bang, dia Haziq ni memang duk buat video kat rumah ke apa ke, duk cerita pergi sana pergi sini makan dan buat buat kek ke apa. Selalu buat video tapi tak buat live pun. Dia buat rakaman cara-cara buat kek apa dia. Lepas tu baru dia up dalam Facebook dia. Tak biasalah buat live. Yang viral pasal ulak baru ni selepas telefon AS99 tu, kami duduk belakang ni. Dia dengan terlalu excited dia tu, dia lari pergi depan. Tak tahu pula kami yang dia tengah buat live. Dia buat live tu pakai account dia ke apa? Pakai phone dia. Pakai phone dia sendiri. Account dia sendiri. Haziq Atan. Lepas tu lepas abang tahu buat live tu, abang buat apa? Abang sebagai ayah apa semua? Tak rasa macam mana nak abang? Rasa bangga lah kan. Dia war-warkan untuk kejadian yang berlaku di kampung sendiri. Boleh perkenalkan Bukit Selambau kat orang Malaysia ke macam mana? Lebih kurang macam tu lah. Okey bang, bang kita panggil harapan doa rakyat Malaysia mendoakan adik Haziq supaya lebih berjaya pada masa akan datang kan. So dari abang sendirilah macam mana, terima kasih kat semua ke apa kan. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang mendoakan kesejahteraan anak saya Muhammad Haziq Muhammad Ashraf, dan terima kasih kepada pasukan APMN, jabatan apa? APM Tanah Awam atas bantuan yang diberikan. Okey bang. Okey bang. Okey adik Haziq, kita nak bagi minta bagi ucapan pengakhir penghujung. Okey. Sampai sini saja adik Haziq kata noh. Ya. Sampai sini saja, kita jumpa lagi masa akan datang noh. Boleh adik Haziq ya? Panjang sikit adik Haziq. Okey. Okey, sampai sini sajalah perbualan kita hari ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Alright. Okey, itu saja kepada semua penonton Serawani dari Pasar Bukit Selambau. Sekian, terima kasih.